Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Ahmad Fatkul, channel yang membahas tentang pendidikan, video tutorial, dan juga video pembelajaran. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe dulu. Bunyikan juga loncengnya biar dapat notifikasi dari channel ini. Like video ini dan sebarkan ke yang membutuhkan. Oke, di video kali ini saya akan berbagi video tutorial cara mudah membuka unprotected sheet Excel. Nah, biasanya kan Bapak Ibu pasti pernah menemui Excel yang sheet-nya itu terkunci. Ketika kita klik, kita disuruh untuk memasukkan password-nya terlebih dahulu. Nah, untuk membuka password tersebut tanpa ribet, langsung saja simak video berikut ini. Nah, ini saya contohkan dulu file Excel-nya. Ini Excel yang terkunci ya. Kita buka dulu. Nah, di sini ini aplikasi rapot ya, ini terkunci sheet-nya. Nah, ini kita coba pada aplikasi rapor ya, yang sheet-nya biasanya banyak terkuncinya. Kita klik yang ini, coba kita ini. Nah, ini tidak bisa diedit. Intinya ini terkunci ya sheet-nya. Kita disuruh untuk memasukkan password-nya. Kemudian yang ini. Nah, sama seperti ini, kita tidak bisa mengedit yang ini, ataupun nilainya juga tidak bisa diedit. Semuanya ini terkunci sheet-nya ya. Nah, bagaimana cara membukanya? Oke, langsung saja kita buka halaman di Google ini ya. Pastikan sudah masuk ke email untuk Chrome-nya ini. Kemudian Bapak Ibu masuk ke sini. Ini ya, nanti linknya akan saya cantumkan di deskripsi video ini. Nah, kita buka, kita enter. Nah, tampilannya seperti ini. Kemudian kita klik yang ini, "Try it now", kita klik. Nah, tampilannya seperti ini. Kalau ada yang seperti ini ya, kita klik ini. Saya bukan robot. Nah, kemudian drop file to upload. Kita disuruh upload filenya di sini. Maksimalnya ini 100 MB. Kita klik di sini. Kemudian kita cari filenya ya. Oke, filenya ini Excel terkunci sheet. Kita klik. Kemudian kita klik yang open ini. Kita tunggu proses uploadnya ini ya. Oke. Di sini tertulis sukses, the document is unlocked. Nah, seperti ini. Kemudian kita klik yang ini ya. Kita download filenya. Download unlocked file. Kita klik. Nah, ini sudah proses download. Kita klik. Nah, ini kita buka ya. Di sini show in folder. Nah, jadi di sini Excel terkunci sheet di downloadan. Kalau kita buka, oke, tadi saya tutup dulu untuk yang aplikasi yang sebelumnya ya, ini kita tutup dulu. Nah, kita buka yang hasil downloadnya, karena ini namanya sama, tadi muncul notifikasi seperti itu, harus ditutup dulu untuk file yang lama. Nah, ini ya, kita coba. Nah, di sini sudah bisa. Mau kita edit, ini kan pakai rumus biasanya untuk aplikasi rapor. Ini tidak hanya untuk aplikasi rapor ya. Untuk semuanya pun bisa. Kita klik di sini. Nah, di sini tinggal edit aja. CTRL A, kemudian saya tulis apa itu udah bisa ini. Oke, yang ini. Ini juga bisa, yang ini, oh ini juga bisa. Semuanya ini bisa diedit. Semua sheet yang terkunci tadi sudah terbuka ya, tanpa ribet. Hanya tinggal upload saja, kemudian unduh filenya. Baik, semoga bermanfaat. Demikian video tutorial singkat cara mudah membuka unprotected sheet Excel. Sebarkan ke yang lain, sebarkan ke yang membutuhkan. Yang belum subscribe, silakan subscribe dulu biar tidak kehilangan info dari channel ini.
Terima kasih, sampai bertemu di video-video penting lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.